Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Widi Utami. Pada pertemuan kali ini masih kita bahas materi kelas 7 yaitu berkaitan dengan himpunan. Kadenya ini bisa dibaca sendiri. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang soal cerita yang berkaitan dengan diagram Venn. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut, yaitu membaca diagram Venn soal cerita. Perhatikan diagram Venn di samping. Jika diagram Venn tersebut adalah hasil survei hobi mata pelajaran siswa kelas 7 MTs AHP, maka perhatikan ini diagramnya. Di sini ada mata pelajaran IPA dan matematika. Yang akan saya tanyakan, berapakah siswa yang hanya suka matematika saja? Yang B, berapakah siswa yang hanya suka IPA saja? Yang C, berapakah siswa yang suka matematika? Yang D, berapakah siswa yang suka IPA? Yang E, berapakah siswa yang suka matematika dan IPA? Yang F, berapa siswa yang tidak suka keduanya? Perhatikan. Yang pertama yang ditanya itu berapa siswa yang hanya suka matematika. Kalau hanya anak yang suka matematika, berarti angka yang di dalam lingkaran matematika tetapi tidak masuk irisan IPA. Jadi ini adalah yang hanya suka matematika, hanya MTK. Kalau yang ini berarti hanya suka IPA, hanya IPA. Berarti yang suka matematik ada 20 anak. Berapa siswa yang hanya suka IPA saja? Yang suka IPA saja berarti 15 anak. Berapa siswa yang suka matematika? Bedanya pertanyaan A dan C. Kalau yang A itu ada kata hanya. Hanya suka matematik berarti hanya suka matematik, pelajaran lain tidak suka. Kalau yang C, berapa siswa yang suka matematik berarti bisa suka matematik dan bisa suka IPA. Berarti anak yang masuk di lingkaran matematika itu anak yang suka matematik. Berarti 20 ditambah irisannya ini, karena 10 ini orang yang suka matematik dan orang yang suka IPA. Jadi ikut dihitung suka matematika. Berapa siswa yang suka matematika? Jadi 20 ditambah 10. Berarti yang suka matematik ada 30 siswa. Yang D, berapa siswa yang suka IPA? Yang suka IPA berarti angka yang masuk di lingkaran ini, di lingkaran IPA, yaitu 10 dan 15. Berarti 15 tambah 10. Jadi ada 25 siswa. Yang berikut, berapa siswa yang suka matematik dan IPA? Yang suka matematik dan IPA yaitu suka yang suka keduanya, yaitu irisannya ini adalah orang yang suka kedua-duanya, suka matematika dan suka IPA. Berarti siswa yang suka matematik dan IPA adalah 10 anak. Yang 10 siswa. Berapa siswa yang tidak suka keduanya? Yang tidak suka keduanya adalah berarti anak yang tidak masuk lingkaran matematika dan tidak masuk di lingkaran IPA, yaitu ada 3 anak. Yang berikutnya, berapakah siswa dalam kelas tersebut? Jadi jumlah siswa dalam kelas tersebut ini kita jumlahkan semua, yaitu 20 anak yang suka matematik saja ditambah anak yang suka IPA saja, hanya suka IPA, ditambah anak yang suka keduanya yaitu matematik dan IPA 10, ditambah anak yang tidak suka keduanya, tidak suka IPA ataupun matematika. Kita jumlahkan, jadi ada 20, 35, 4,
48. Jadi ada 48 dalam kelas tersebut. Yang berikutnya, soal cerita yang berkaitan dengan diagram Venn. Contoh soal, hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 5 Kelurahan Arjosari adalah 110 warga suka sinetron, 90 warga suka olahraga, dan 20 orang suka keduanya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Jawaban yang pertama adalah gambarlah. Pertanyaan yang pertama adalah gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Yang kedua, berapa banyak warga RT 5 dalam Kelurahan Arjosari? Yang C, pertanyaan berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron? Yang D, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga? Yang pertama, kita buat diagram Venn-nya dulu. Langkah pertama, model diagramnya sama dengan kemarin yang telah kita bahas. Di sini adalah semesta pembicaranya. Langkah pertama, kita cari warga yang suka keduanya, itu suka sinetron dan suka olahraga. Ini ada 20 orang yang suka keduanya, berarti ada irisannya, berarti lingkarannya akan mengiris seperti ini. Di sini sinetron, di sini olahraga. Yang suka keduanya itu ada 20. Terus yang suka sinetron di sini ada 110 warga suka sinetron. Di sini berarti 110. Dikurangi irisannya yaitu 20. Dikurangi 20 karena di sini irisannya ada 20, jadi 90. Yang olahraga, dan 90 warga suka olahraga, berarti di sini 90 kurangi 20 yaitu 70. Dan 5 orang tidak suka keduanya, tidak suka keduanya berarti di luar lingkaran karena tidak suka sinetron dan tidak suka olahraga. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Ini adalah diagram Venn. Yang pertama yaitu lingkaran yang suka sinetron, yang kedua lingkaran yang suka olahraga. Sebelum mencari membuat lingkaran, apakah ada irisannya? Irisan itu yang suka keduanya. Di sini ada 20 orang yang suka keduanya, berarti 20. Yang suka sinetron ada 110, berarti 110 dikurangi 20 jadi 90. Yang suka olahraga yaitu 90. 90 karena sudah dikurangi irisannya ini jadi 70. Dan yang tidak suka keduanya adalah 5 orang. Ini lingkaran olahraga. 5. Ini adalah jawaban yang nomor 1. Yang berapa banyak warga RT 5 Kelurahan Arjosari? Berarti kita total semua, yaitu yang hanya suka sinetron 90 ditambah yang hanya suka olahraga 70 ditambah yang suka keduanya yaitu 20 ditambah yang tidak suka keduanya itu ada 5. Jadi total 90 tambah 70, 160 tambah 20 tambah 5, jadi 185 warga.
Yang berikutnya yaitu berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron? Warga yang tidak suka sinetron berarti warga yang angka yang masuk di lingkaran olahraga ini, yang masuk di lingkaran olahraga yaitu 70. Yang tidak, yang hanya suka olahraga berarti 70 ditambah warga yang tidak suka sinetron dan tidak suka olahraga yaitu 5. Jadi, warga yang tidak suka sinetron itu adalah warga yang hanya suka olahraga ada 70 ini. Ada 70 ditambah yang tidak suka keduanya, yang tidak suka sinetron dan tidak suka olahraga. Yang tidak suka olahraga ada 5. Jadi 70 tambah 5 ada 75 warga. Yang berikutnya itu berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga? Yang tidak suka olahraga berarti yang hanya suka sinetron yaitu 90 ditambah yang tidak suka keduanya yaitu 5. Jadi 90 tambah 5 ada 95 warga. Jadi banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga yaitu yang hanya suka sinetron dan yang tidak suka keduanya 90 tambah 5 jadi 95. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.